Halo Sobat Jagar, ketemu lagi di channel saya Heri Jagar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan dan minuman yang sehat-sehat, supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu ataukah berpetualang, saya sarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat badan sehat, hati senang. Kalau bisa lagi kuali seger derma bekal, yang artinya badan sehat punya uang. Pesan lagi ya, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis. Berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Oke, ini ada paket kiriman dari Bapak Hari Santoso, GS88. Ini chamber ya, chamber terbaru, bengal. Yang sebelumnya saya udah terima yang taktikal ya. Kalau ini pakai popor kayu. Bedanya apa? Bedanya di pakai taktikal dan nggak pakai gitu aja sih. Ini macek ya. Ini tadinya pakai ini. Pakai packing kayu. Udah saya buka ya packing kayunya. Oke, ini. Thanks for your order. Tokopedia 88 Airgun, website 88airgun.com, YouTube 88 Airgun. Ini udah jelas di sini ya. Kalau mau Tokopedia-nya silakan, website-nya atau YouTube bisa lihat infonya. Begitu. Adanya 4 ini. Berarti ini hanya chamber saja ya. Kotor ya, saya singkirkan dulu ya. Pause. Oke, ini ya. Buka dulu. Empat. Empat semit pengau. Ini single shotnya di sini. Nah, ini kalau yang non regul tinggal pasang tabung ya. Tinggal pasang tabung, udah pasang tabung, pasang laras, pasang di popor, udah beres. Bedanya dengan yang taktikal itu, yang taktikal di sini ada lubang-lubangnya. Sebenarnya kalau tanpa itu pun nggak masalah sih ini, tapi variasinya yang di sini nggak isi itu ya. Tapi ya kembali lagi ke selera, selera orang itu beda-beda, ada yang suka pakai, ada yang enggak gitu ya. Ini bengal satu ini. Oh ya, ada juga yang versi bore up ya. Versi bore up itu ada. Kalau yang versi bore up itu di sini ada tambahan volume ruang valve. Dan mungkin dalemannya juga di pasti beda ya. Mungkin lubang transfer anginnya dibesarin
mungkin, tapi nggak tahu juga ya, saya belum pegang itu. Terus kemungkinan pemakaian model palep, fair palep, fair hammer, ataukah mungkin berat hammer, saya belum ini. Ya seputaran itulah pokoknya. Ya, kalau pastinya saya belum tahu karena belum pegang. Ada 4. Kalau yang pengen order langsung GS88 bisa dapat harga murah. Atau ke adminnya, admin banyak ada. Ada Pangas Tuanter, ada Sniper F, Cinci, Dava Emresa, terus siapa lagi ya? Akilsot, terus ya pokoknya banyak lah. Gomez, terus siapa lagi? Biasanya dikasih kok di Facebooknya GS88 itu di Bos Hari Santoso, Hari Santoso ada Agus Haryanto, Billy Haryanto, itu dikasih nama-nama adminnya, semua tertera di sana, jelas amanah ya. Ada banyak admin sana. Diamin aja deh. Oke, ini empat bengal saya pilih warna hitam semua ya, karena saya penyuka warna hitam. Biarpun nanti yang pesan nggak warna hitam, ya saya ready-nya warna hitam. Gitu ini. Chamber bengal. Bengal untuk popor kayu. Bahan chamber Dural seri 6. Terus penutup palepnya ini Dural juga, colokan mimis stainless, cancel kokang stainless, hammer stainless, tutup hammer itu Dural. Terus ada ini penutup dari bawah ya. Penutup dari bawah di sini pakai O-ring seal. Ini udah dikasih apa? Adapter Mickey Mouse, jadinya yang tanpa regul tinggal pasang ya, pasang tabung. Nah ini. Nah bagusnya, kembali lagi saya kasih informasi. Bagusnya di sini dilobangin. Dilobangin biar bisa mungkin ya untuk mengendorkan, biar nantinya nggak lecet-lecet di sini. Di sini lobangin, tembus ke sini. Nanti biar bisa kunci ini masuk, kunci L ini. Jadinya gampang muter gitu loh. Itu ya udah sering sih saya infokan. Yang belum tahu aja ya. Kalau yang udah tahu mohon maaf. Gitu di sini lubangin. Jadinya gampang. Kalau ini oh ya bisa. Seumpamanya nantinya kalau setelah isi pernah isi tekanan angin kayak itu, udah pernah isi angin, itu akan beda, akan susah bukanya. Kalau pakai tang buaya di sini akan lecet-lecet. Itu ya. Terus ini juga di sini sih pakai O-ring seal soalnya. O-ring seal ini bukanya yang untuk palapnya, karena ini kalau pakai kunci seringan yang kebuka ini aja tanpa ini ya, karena pakai O-ring seal. Kalau pakai teflon dalemannya bisa langsung kebuka di sini. Gitu. Oke. Ini larasnya masuk OD14. Laras OD14 ukuran ini aja langsung ya. Dari sini ya. Itu
Bentar, saya paskan dulu. Sekitar 10. Ini pokoknya sama dengan Minion 2 Blank, Sikat, terus Anu 2. Sama ya. Sama ini ukurannya. Oke. Sekian dulu unboxingnya. Chamber Demit Bengal. Bahan sudah ya. Berat, berat. Oh, berat chambernya. Berat chamber. Pasang ini dulu ya. Berat chamber 984. Kalau tanpa ini 980 berarti ya. Kalau tanpa ini, misalnya pakai regul itu 889. Oke. Sekian dulu ya unboxing dan informasi singkat, review singkat lah. Salam satu laras, salam Jaegar.